Dan melihat semuanya kita ini bekerja. Karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah, semuanya bekerja. Itu yang tidak saya lihat sebelum-sebelumnya. Jadi ini sebagai pengaman, ternyata kalau kita pengen semua kita ini bekerja, memang harus ditekan dulu. Ditekan oleh persoalan, ditekan oleh problem, ditekan oleh tantangan. Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80%, Pak, lockdown. Karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, enggak dari partai, semuanya. Lockdown. Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, kita tergesa-gesa, kita gerusa-gerusu, bisa salah, bisa keliru. Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown.